Kebakaran melanda kompleks perumahan padat penduduk di Kampung Baru Dok 9 Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kamis pagi tadi 6 Oktober 2022 sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Akibat peristiwa ini, dua warga dilaporkan mengalami luka bakar, 14 rumah hangus terbakar, dan 16 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan penyebab kebakaran. Benar telah terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari ini 6 Oktober 2022 sekitar jam 6:30 pagi di Kompleks Kampung Baru, Jalan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Dari peristiwa kebakaran tersebut, 14 unit rumah hangus terbakar dan 16 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan Papua Channel.